Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Bersama saya Sylvia Rizky, inilah Get News selengkapnya. Baik pemirsa, kita menuju informasi pertama. Sejumlah pejabat Rumah Sakit Umum Tripat Gerung Kabupaten Lombok Barat dipanggil oleh Komisi 4 DPRD Lombok Barat. Hal ini dilakukan lantaran masih banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan rumah sakit yang belum maksimal. Di samping itu juga pemanggilan dilakukan lantaran masih ada oknum dokter nakal yang datang terlambat di rumah sakit tersebut. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat memanggil sejumlah pejabat tinggi Rumah Sakit Tripat Gerung Kabupaten Lombok Barat. Pemanggilan dalam rangka dengar pendapat dengan DPRD yang membawahi bidang kesehatan ini lantaran masih banyaknya keluhan masyarakat tentang belum maksimalnya pelayanan Rumah Sakit Tripat Gerung, sehingga masyarakat Lombok Barat banyak yang memilih berobat ke Rumah Sakit Kota Mataram. Munawir Haris, Ketua Komisi 4 DPRD Lombok Barat, membenarkan hal tersebut. Ia meminta pihak Rumah Sakit Tripat Gerung agar lebih memaksimalkan lagi pelayanan ke masyarakat. Selain itu, terkait dokter yang sering datang terlambat agar diberikan peringatan dan tindakan sehingga masyarakat Lombok Barat yang berobat ke RSUD Tripat Gerung terlayani dengan maksimal. Itu adalah PNS di Lombok Barat, wajib dia fokus pada tupoksi tugasnya. Jangan nanti ketika dia sudah menjadi PNS di Lombok Barat, mau dokter spesialis, jangan dia lagi ke rumah sakit lain, biar fokus begitu. Biar fokus dalam hal penanganan pasien. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Tripat Gerung, Dr. Arbain Ishak, membenarkan masih adanya dokter yang sering datang terlambat. Namun pihaknya sudah memberikan peringatan agar hal serupa tidak terulang lagi. Terkait pelayanan yang dikatakan belum maksimal, Dr. Arbain menepis hal tersebut. Menurutnya pihaknya sudah melakukan pelayanan maksimal sesuai prosedur rumah sakit tipe C yang dimiliki RSUD Tripat Gerung. Rata-rata sudah sulit kita ini, tapi alhamdulillah sebenarnya sudah tidak seperti itu lagi. Jadi sekarang ini ya memang tidak semuanya sih, ada beberapa spesialis yang jam 8 itu sudah ada di rumah sakit. Jadi sebagian ya yang masih ada tidak semua. Gitu. Apalagi sekarang kan kita sudah akreditasi paripurna. Jadi itu adalah salah satu bentuk komitmen mereka juga. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, Get TV. Ya pemirsa, anggota Panitia Pengawas Pemilu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat menurunkan secara paksa baliho calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat. Penurunan ini dilakukan karena baliho tersebut masih terpasang setelah diberikan surat peringatan. Dengan menggunakan peralatan berat, anggota Satpol PP ini melepas paksa baliho salah satu calon gubernur dan wakil gubernur NTB yang masih terpasang di beberapa sudut kota Sumbawa Besar. Salah satunya yang berada di depan Bandara Sultan Muhammad Kaharudin IV, Sumbawa. Baliho salah satu calon ini dilepas karena masih terpasang. Setelah melepas baliho di depan bandara, tim kemudian menuju ke Simpang Bingung Kota Sumbawa Besar. Di lokasi ini, tim kemudian melepas beberapa baliho raksasa yang masih terpasang di bundaran kota ini. Tim cukup kesulitan karena posisi baliho-baliho raksasa ini berada pada ketinggian. Bahkan, beberapa tim sukses Cagup sempat datang ke lokasi dan mempertanyakan perihal pelepasan baliho milik calon gubernur tersebut. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Sumbawa, Sahabudin, mengatakan pelepasan APK ini berdasarkan surat dan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa yang telah memberikan surat pemberitahuan kepada masing-masing tim sukses untuk segera menurunkan alat peraga kampanye namun tidak diindahkan. Pelepasan dan penurunan APK ini dilakukan secara serentak di 24 kecamatan oleh anggota Satpol PP bersama Panwaslu dan Panwascam. Kegiatan ini sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi antara KPU dan Panwas bersama Satpol PP. Jadi kegiatan pembersihan APK pada hari ini merupakan kegiatan hari ketiga ini. Dilaksanakan hari ketiga sudah dilakukan bersama-sama dengan kami anggota Satpol PP.
Setelah dilepas dan diturunkan, APK-APK ini kemudian dibawa dan diamankan ke kantor Panwaslu Kabupaten Sumbawa. Ketua Panwaslu Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, mengatakan pelepasan alat-alat peraga kampanye calon gubernur dan wakil gubernur NTB ini dilakukan di 24 kecamatan selama beberapa hari. Pihak Panwaslu telah memberikan surat pemberitahuan kepada tim ses masing-masing untuk segera melepas APK yang masih terpasang di sudut-sudut kota, di kecamatan, dan di desa-desa. Namun tidak diindahkan sehingga harus diturunkan secara paksa. Ya, penertiban yang kami lakukan kemarin itu adalah tindak lanjut daripada yang kami lakukan pada hari Kamis yang pertama kali. Nah, itu kita lakukan serentak di 24 kecamatan. Nah, dalam hal ini kami melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan alat peraga ini. Dalam hal melakukan penertiban, yang berkewenangan itu adalah Satpol PP yang akan melakukan penertiban yang dieksekusi. Selanjutnya, para Cagub dan Cawagub menunggu pembagian APK resmi dari KPU untuk dipasang sesuai ukuran dan lokasi yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Dalam rangka memperingati HUT Persit ke-72 tahun 2018, Persit Kartika Chandra Kirana Korcap Korem 162 Wirabakti melaksanakan kegiatan donor darah di Rumah Sakit Angkatan Darat Mataram. Ratusan personil dari jajaran Korem 162 Wirabakti mengikuti kegiatan donor darah yang digelar Persit Kartika Chandra Kirana Korcap Korem 162 Wirabakti. Selain sebagai rangkaian ulang tahun Persit ke-71, donor darah juga digelar sebagai bentuk kepedulian TNI bagi warga yang sangat membutuhkan darah. Selain itu, melalui donor darah, para prajurit dari jajaran Korem juga bisa mengecek tingkat kesehatan masing-masing. Di samping saya sekaligus mengecek kesehatan saya dengan darah bagaimana. Di samping itu juga menormalkan setiap 3 bulannya darah kita gitu. Karena darah itu, mendonor darah termasuk satu untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan, dan kedua untuk kesehatan diri sendiri. Kemudian lomba menari, kemudian lomba olahraga, itu sebagian kecil yang kami lakukan. Karena memang selalu setiap tahun kami dalam rangka HUT Persit Kartika Chandra Kirana ini selalu mengadakan kegiatan. Untuk selain untuk warga kami, warga Persit, juga yang berguna untuk masyarakat seperti donor darah. Donor darah ini juga rencana akan dilakukan di masing-masing kodim di seluruh Nusa Tenggara Barat. Dalam donor darah kali ini, Persit Kartika Chandra Kirana berhasil mengumpulkan sebanyak 100 kantong darah yang siap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Get TV. Ya pemirsa, berbagai cara dilakukan orang untuk menjaga lingkungan. Salah satunya, sebuah yayasan pemerhati lingkungan di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat menggandeng warga untuk peduli lingkungan dan menanam pohon di das-das kritis yang rawan bencana alam. Sebuah yayasan pemerhati lingkungan di Kota Sumbawa Besar bernama Yayasan Lembaga Olah Hidup atau LOH ini memiliki cara khusus untuk menjaga dan memperbaiki hutan dan daerah aliran sungai yang kritis dan rusak akibat pembalakan liar. LOH menggandeng masyarakat di desa-desa yang memiliki kawasan hutan lindung dan merupakan pemasok sumber mata air. Salah satunya di kawasan Kecamatan Moyohulu, Yayasan Pemerhati Lingkungan ini mengajak warga di Dusun Geres, Dusun Bageloka, Desa Lito, Kecamatan Moyohulu. Desa ini berada di hulu sungai di kawasan Bendungan Batu Bulan yang memiliki sumber air dan memasok air untuk beberapa wilayah di Kabupaten Sumbawa dan Kota Sumbawa Besar. Masyarakat yang tergabung dalam beberapa kelompok tani ini nampak antusias mengikuti program pelestarian hutan dan das. Mereka beramai-ramai menuju ke lokasi dengan membawa bibit pohon dan buah untuk ditanam bersama-sama. Direktur Yayasan Lembaga Olah Hidup, Yani Sagarwa, mengatakan, LOH sejak 2 tahun terakhir telah melakukan penanaman di lokasi-lokasi yang kritis dan rusak akibat penebangan hutan secara liar. LOH juga melibatkan masyarakat desa secara langsung di lokasi penanaman dengan melibatkan kelompok tani dan telah menanam 200 hektar lebih kawasan Das Moyo. Penanaman pohon ini difokuskan di Das Moyo yang merupakan kawasan kritis dan sering terjadi bencana alam baik banjir dan longsor.
Selain menanam pohon atau rehabilitasi, Loh juga melakukan penelitian dan identifikasi di Dasmoyo dengan melakukan mitigasi terkait isu perubahan iklim dan terkait emisi yang sangat luar biasa. Loh juga melakukan studi mulai dari proses penanaman meliputi identifikasi terhadap karbon. Nah, beberapa tahun terakhir ini Loh mulai konsentrasi pada upaya-upaya konservasi dan rehabilitasi lahan ya. Nah, Loh ada kerjasama dengan ICCTF untuk melakukan upaya rehabilitasi di wilayah Dasmoyo. Nah, Dasmoyo ini adalah salah satu das yang cukup kritis dan menjadi prioritas nasional untuk ditangani. Selain membantu bibit, Loh juga membantu peralatan dapur dan alat-alat masak kepada kelompok tani untuk membuat usaha guna menambah penghasilan keluarga. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Ya pemirsa, budidaya madu trigona merupakan pekerjaan santai yang menghasilkan dan menjanjikan keuntungan yang lumayan besar. Seperti yang dilakukan Sulaiman, salah satu petani Lombok Utara ini mengembangkan madu trigona bersama 20 orang rekannya. Madu asli Lombok Utara milik Sulaiman ini bahkan diminati hingga ke luar negeri. Dengan memanfaatkan lahan seluas 50 are, Sulaiman, petani asal Lombok Utara ini mengembangkan budidaya madu trigona. Usaha ini ia kembangkan bersama warga sebagai tempat untuk mencari penghasilan setiap bulan, selain dari menunggu hasil panen kebun setiap 6 bulan sekali. Di lahan milik Sulaiman terdapat sebanyak 2.000 setup tempat berkembang biaknya para lebah. Lebah madu trigona ini sudah ia kembangkan hampir 1 tahun lalu. Pada awal panen, ia menghasilkan sekitar 300 botol madu trigona yang berisi 200 ml per botolnya. Untuk harga satu botol dijual dengan harga Rp75.000. Prosesnya kita mulai budidaya trigona sejak tahun 2012. Yang mana kita buat setup dalam kadar kosong, lalu kita cari lebahnya, koloninya ke hutan-hutan. Ada di bambu, ada di kayu, lalu kita bawa pulang, kita pecah, pindahkan ke kotak-kotak. Dalam pengembangan madu trigona, ia dibantu 20 orang pegawainya yang masing-masing orang mempunyai 100 setup. Berkat usahanya tersebut, ia berhasil mengurangi pengangguran yang ada di desanya. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, Get TV. Pemirsa, menjadi anggota PMI memang adalah tugas yang sangat mulia. Namun untuk menjadi anggota PMI harus memiliki jiwa yang sangat sabar. Seperti halnya Mira Rizkiana Safitri. Perempuan berusia 20 tahun ini sudah menjadi anggota PMI sejak 3 tahun yang lalu. Dalam menjalankan tugasnya, tak jarang Mira kerap mendapat rayuan atau godaan dari pendonor saat melakukan tugasnya di lapangan. Menolong orang lain merupakan tugas siapa saja, namun bagi organisasi Palang Merah Indonesia itu merupakan satu kewajiban. Itulah sebabnya sebanyak orang berjiwa sosial yang melibatkan diri dalam organisasi tersebut. Namun menjadi anggota PMI tentu saja harus memiliki jiwa yang sabar. Seperti halnya Mira Rizkiana Safitri, perempuan berusia 20 tahun ini sudah menjadi anggota PMI sejak 3 tahun yang lalu. Dalam menjalankan tugasnya, tak jarang dirinya banyak mendapat godaan atau rayuan dari para pendonor yang ingin mendonorkan darahnya di PMI. Ada yang macam-macam gitu. Ada yang pernah ngerayu atau minta nomor? Itu udah lumrah lah, sudah kebanyakan, tapi ya biasa, mungkin apa biar mereka nggak tegang juga, jadinya biar nggak kaku gitu. Lalu tanggapan Mbak sendiri dengan tingkah mereka? Nggak apa-apa, saya cuma senyum aja, ketawa-ketawa aja, soalnya kan jarang juga kan mereka ketemu, jadi kalau biar gimana ya kesannya kita tuh ya mereka nggak kaku, mereka biasa-biasa aja, kan biar kita sama mereka juga dekat gitu. Meski kerap digoda oleh para pendonor, namun Mira tetap menanggapinya dengan senyum dan tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hal ini juga sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa tak selamanya donor darah menjadi hal yang harus ditakuti. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, Get TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini. Perbaharui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Serta jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanspage Get Media Channel di sosial media, Facebook, serta YouTube.
mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.